Alasan Aldila jelita rajin video call Indra Bekti meski bercerai, singgung nasib kedua anak. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femen Frame. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Indra Bekti dan Aldila jelita tengah dalam proses persidangan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Meski demikian, keduanya nampak tak seperti kebanyakan pasangan lainnya yang berkonflik kala bercerai. Aldila bahkan baru-baru ini mengunggah momen kala video call dengan Indra Bekti. Ia mengajak kedua anaknya untuk bertanya kabar Indra Bekti yang kini tinggal terpisah. Momen itu seolah menjadi bukti Aldila jelita dan Indra Bekti akan tetap menjaga komunikasi meski akan ada perceraian. Dikutip dari tribunnews.com melalui unggahan itu, Aldila jelita menyebut Ramadan 2023 ini menjadi yang terbaik untuknya dan Indra Bekti. Dila tak menampik, Ramadan kali ini juga terasa berbeda dari sebelumnya. Kini mereka tak lagi bisa bersahur, berbuka dan juga menghabiskan waktu berpuasa bersama. Dila tetap bersyukur dapat menikmati Ramadan walau diterpa kenyataan bercerai dengan Bekti. Lebih lanjut, wanita 37 tahun itu mengaku akan menjaga komunikasinya dengan Bekti meski tak lagi berstatus sebagai suami istri. Hal itu dilakukan Dila demi kebahagiaan kedua putrinya. Saksikan terus program Fame and Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!